Brain Find Detektif Level 8. Wanita di kamar mandi. Wanita ini sudah menikah, tahukah kamu kenapa? Cincin kawinnya ya. Betul ya penonton, 3 bulan yang lalu dia menikah. Jika kematiannya adalah sebuah kecelakaan, apa penyebabnya? Sabun ya, sabun yang di depan pintu. Jadi mungkin dia terpleset sewaktu masuk ke kamar mandi. Pertanyaan ketiga, apa penyebab kematiannya? Kepalanya benjol itu, geger otak mungkin. Betul ya, kepalanya terbentur bak mandi. Pertanyaan keempat, benda apa yang menunjukkan bahwa dia tidak mandi? Keran airnya belum dibuka, nggak ada air di bak mandi. Betul ya penonton, kita lanjut pertanyaan kelima. Ternyata si wanita memiliki kebiasaan buruk, suka minum ya. Minum minuman keras, makanya dia bisa terpleset dan jatuh di kamar mandi. Dan kasus pun selesai. Terima kasih ya penonton.